kita dah lihat bagaimana nak gunakan teknik bernyanyi dan teknik bercerita untuk nak kukuhkan lagi, untuk nak bagi anak tu betul ingat kata kunci. Okey, so sesi kali ini saya akan tunjukkan pula satu lagi teknik pengajaran yang berkesan yang anak memang confirm sangat-sangat suka, iaitu bermain. Okey, seperti biasa, kita recap dulu. Tunjuk ajar langkah satu. Arisa, dengar dulu cikgu sebut. Boleh? Okey. Ana. Sekali lagi. Ana. Last one. Ana. Teruskan dengan tunjuk ajar langkah dua. Yang ini. Ana. Ana. Langkah tiga. Ada phone? Cuba scan. Ana sebut ibu. Umi. Okey, ready. Tepuk tangan dulu. Mana-mana Ana, mana-mana ibu, mana-mana Umi, salah sini ku cari. Kemudian, teruskan dengan langkah empat, bercerita. Ceritalah. Okey, cikgu nak cerita tau. Okey, ni siapa ni? Ana. Okey, bagus. Ana ada anak apa? Anak patung. Okey, Ana juga ada mama. Nak tengok mama dia? Okey, mama dia tu dia. Siapa dia? Ibu. Ibu. Ana dia panggil mama dia apa? Ibu. Ibu. Belajar membaca boleh jadi fun learning. Ya. Boleh jadi fun learning. Boleh je ada unsur bernyanyi, bermain, bercerita, ya. Bermain. Okey, bermain tu memang sangat penting. Sebab yang pertamanya, bermain menggalakkan interaksi. Ya, kalau tidak, guru tanya, murid jawab. Guru suruh baca, murid baca. Sangat membosankan. Yang kedua, bermain juga mewujudkan daya saing. Ya, daya saing maksudnya bila ada games ya nak bermain, anak dia mesti ingat. Kalau tak ingat, dia kalah. Ya. Kalau dia ingat, dia menang. Jadi ada motivasi untuk anak tu nak mengingat. Ya. Dan sesi kali ini saya akan tunjukkan cara bagaimana kita boleh bermain dengan hanya menggunakan kad imbasan. Untuk permainan yang pertama, kita perlukan kad huruf Ana dan juga tempat untuk menyusun. Kad huruf, please. Terima kasih. Okey, cara nak bermain. Okey, kita akan minta anak menyusun kad huruf Ana dengan memastikan anak menyusun tu dari kiri ke kanan. Okey, pertama sekali kita bagi buku ataupun panduan Ana, tulisan Ana, dan Ana akan menyusun mengikut panduan tadi. Kali yang kedua anak menyusun, kita akan bimbing. Tak ada lagi dah panduannya untuk dia lihat, tapi kita ibu ataupun guru yang akan membimbing anak untuk menyusun Ana. Dan kali yang ketiga baru tak ada panduan, tak ada kita bimbing lagi dah, kita akan minta anak untuk susun Ana sendiri. Okey. Dan perhatikan dalam permainan yang seterusnya ini bagaimana saya akan masukkan unsur fun learning, akan jadikan ia fun learning dengan hanya menggunakan kad imbasan. Okay, sekarang cuba Arisa susun. Susun kad ni jadi anak macam ni. Boleh tengok. Pandai. Okey, sekarang ni Arisa susun sendiri. Cikgu tak tolong. Okey, pandai. High five. Untuk permainan yang kedua, kita perlukan kad kata kunci seperti ini. Dua set yang sama seperti ini dan juga satu joker ataupun kad perangkap.
Okey, letakkan secara rawak dan secara terbalik. Gilir-gilir dengan anak untuk mengambil dua kad serentak. Sekiranya kad yang dibuka sama, okey, minta anak sebut dan dia boleh ambil. Tetapi sekiranya dia ambil kad tak sama, minta dia sebut juga tapi kena letakkan semula. Jadi perhatikan bagaimana saya mainkan, saya bermain dengan Rizki. Okey Arisa, hari ini kita nak mainkan. Okey, cuba Arisa ambil dua serentak. Ambil dua kad serentak. Okey, contoh kan cikgu, contoh. Cuba ambil dua. Okey, sama tak? Tak sama. Okey, ni apa? Yang ni? Tak sama. So, cikgu letak balik. Okey, Arisa pula. Okey, Arisa ambil dua. Sama tak? Ha? Sama. Okey, ni apa ni? Kena sebut dulu. Ha. Bagus. Okey, ni Arisa punya. Arisa dah dapat dua. Okey, cikgu pula eh. Oh, sama tak? Tak sama, kan? Okey, cikgu tak balik. Nak bagi Arisa dapat. Okey, sama tak? Cuba tengok. Sama? Alah, Arisa ni asyik sama je. Okey, apa ni? Ana. Okey, ni Arisa dapat. Okey, cikgu pula. Inilah. Alah, tak sama. Okey, Arisa. Sipu-sipu-sipu. Sama tak? Tak sama juga. Okey, cikgu pula. Si Andi. Cikgu dapat. Apa ni? Satu. Satu je. Ni apa ni? Ibu. Ibu. Cikgu punya. So, Arisa menang. Apapun permainannya, pastikan anak pada akhir permainan tu boleh dia kenal pasti kata kunci pada gambar dan juga tulisan. Kalau boleh, kita boleh teruskan dengan pelajaran yang seterusnya. Kalau tak boleh, teruskan bermain. Okey, saya Zairani sedia membantu.